Aduhai, mana tahan spesial. A few moments later. Balik lagi di channel aku. Assalamualaikum. Gimana semuanya, sehat? Sehat-sehat semua? Alhamdulillah. Tetap sehat ya, supaya kita bisa menjalankan aktivitas, menikmati indahnya hidup, menikmati sesuatu yang indah-indah yang ada di dunia ini. Oke, hari ini aku mau mereview, dan kebetulan aku juga mau ketemu sama ownernya. Dan ownernya ini kebetulan sahabat aku sendiri ya. Dan kebetulan ini kedai baru launching di daerah Bekasi, di tepatnya di daerah Narogong, di Jembatan 1. Kita mau mereview varian kopinya tuh yang unik apa aja sih yang ada di kedai ini ya. Nanti kita coba ya. Katanya sih kopinya luar biasa enak. Ikut terus ya. Yuk kita cobain kopinya. A few inches later. Temen gue mana nih? Katanya mau datang. Udah mau maghrib lagi nih. Lo dia no kayaknya no. Hei, apa kabar? Li. Wey. Eh, Li. Apa kabar, bro? Nyampe. Macet atau gimana? Macet banget. Lo mau maghrib? Ya, jauh. Gue tadi macet di sana, pas guys. Pas lo mau ngopi. Gue cobain ya kopi lo ya. Monggo. Come on. Yuk, ikutin terus. Ayo, Li. Oke. Ini kedai kopi gua. Wih, mantap. Iya enggak, kopi Aduhai. Keren. Nih, Li. Menu di kopi gua. Kopi-kopian, cemil-cemilan, es-esan, panas-panasan, pokoknya aduhai. Terus sekarang dudukin dulu dah. Kita ngiat bari duduk ya. Ini dia sahabat aku nih, guys. Namanya Bang David, kenalin ya. Dia sahabat aku udah lama banget dari zaman SMA dulu ya. Dan sekarang dia udah sukses sekali nih. Dan dia buka kopi, kedai kopi di daerah Bekasi, tepatnya di Narogong Jembatan 1. Eh, Bang. Ya. Apa kabar, Bro? Sehat? Baik, Mbak Eli. Baik-baik. Lu kemana sehat, aja? Ya? Ibu sih masih di sini aja, masih beredar. Lu yang kemana nih? Kita udah jadi pengusaha ya? Baru, bukan pengusaha. Cuma gue liat lu teman, Li. Gelap lagi sekarang. Mata lu, buka dong. Ya masih nyentrik aja lu dari zaman dulu, iya, kagak iya, berubah ya. Udah bagian dah, bagian gelap nih. Udah pakai aja. Gimana nih, gimana nih? Iya, gua pengen tahu nih ya. Gua kesini mau nge-review kopi lu nih. Katanya udah melalang buana nih. Sampai ke Amerika juga udah terkenal banget nih kopi kan. Kenapa namanya kopi Aduhai? Kafe Aduhai. Kafe, kita bilang kafe ya, bukan kafe ya. Sebenarnya sih kopi, bukan kafe. Oh, kopi Aduhai. Kopi Aduhai itu lahir secara spontan. Jadi gue punya komunitas Vespa, anak-anak Vespa. Nah, di situ kita punya ide yang sama. Gimana kalau kita bikin kedai yang lagi rame nih, kedai kopi. Nah, gue join sama 3 orang. Gue mah kan lo tau sendiri, dari dulu kagak punya duit. Cuman gue punya pelataran, iya enggak? Sedep. Jadi 3 orang itu temen gue yang punya modal. Nah, dia ada yang pada patungan. Tadinya pengen apa? Mana tahan kopi. Cuman kayaknya kurang gurih disebut. Jadi gue bilang aduhai aja. Aduhai. Harus seksi. Nice. Oke, gue pengen tahu nih yang rekomend apa sih di sini kopinya, dan lu dari jenis biji kopi apa nih? Kalau perkopian gue sebenarnya baru kemarin sore, jadi gue belum tahu bener tuh perkopian kopi jenis apa. Tapi lo pakai lokal ya? Iya, lokal aja. Cuman kalau bicara recommended, ya kan, yang banyak pesan. Di sini ada kopi susu Akamsi. Nah, itu kayaknya yang banyak dipesan. Akamsi? Iya, isinya es batu, gula aren, susu, dan espresso. Itu yang banyak dipesan.
sendiri. Ini rekomen ya. Iya. Dan harganya juga semua terjangkau ya ini ya, buat kantong-kantong yang suka nongkrong. Betul. Suka ngopi ya. A few moments later. Di kedai gue, selain lu ngopi, juga bisa nyanyi-nyanyi. Ajib. Iya. Ada tukang suling. Ajib, mainin bang. Eh, gitar. Mainin bang, asik. Bikin cakep ya bang. Oke, okay, tadi lu pesen kopi es kopi Akam sih ya. Ini yang rekomen ya. Iya. Jadi gue pesen satu ya. Iya. Dan untuk lu spesial, gue sendiri. Siap. Oke. Okay. Thank you bro. Thank you, bro. Ini El. Kopi yang rekomen. Asik. Nah, ini kopi gue kasih ya. Buat lo nih gratis yang coklat-coklatan. Wuih. Dah, selamat menikmati. Oke. Okay. Okay, guys, kita coba ya taste-nya. Ini tadi yang kopi, yang ini yang coklat ice. Ini mesti diaduk dulu ya guys. Kita coba yang kopinya dulu ya. Ini kita aduk dulu, kita blend biar kecampur. Bismillah. Enak. Sekarang kita coba yang coklat ya. Coklat banana, enak, rekomend ya. Coba ya nanti kesini melipir kalau lagi ada di sekitaran Bekasi, Bekasi Timur, tepatnya di daerah Narogong, Jembatan 1. Mungkin teman-teman coba melipir deh kesini, cobain ya. Kopi aduhai. Oke guys, demikian review singkat tentang kopi aduhai. Jadi gak ada salahnya kita perform ya di akhir acara, di ending, mengenang masa lalu, mengingat masa lalu juga gitu. Kita nyanyi apa nih bang? Kita nyanyi lagu apa tadi bang? Hujan Gerimis. Hujan Gerimis aja, saksikan terus. Bang Ben. Yihii.